Starless alat berubah Ultraman. Pertama ada alat berubahnya Ultraman pertama ya, Ultraman Mbah. Dari bentuknya ini kelihatan kuno banget sih. Cuman untuk di zaman itu ini mah udah keren banget. Dia bentuknya simple ya, kayak stick gitu. Terus di atasnya ada kayak penutup gitu. Pas berubah juga si Shin Hayatanya kayak di kilap-kilap lampu gitu kan. Niku ratingnya sesuaiin zaman ya. Untuk di zaman itu ini udah lumayan lah. Lanjut ada Ultra Eye-nya Ultra Seven. Ultra Seven ini kan Ultraman kedua ya, tapi alat berubahnya udah beda banget sama Ultraman pertama. Dia make kacamata anjir, berubahnya unik banget ya. Bentukannya itu kayak simple banget, cuman warnanya full merah. Dari bentuknya sih ini kayaknya biasa aja deh. Lanjut ada Ultra Ring-nya Ultraman S. Ya awal-awal Ultraman S itu emang berubahnya ada dua orang ya, si Hokuto sama Minami, dan berubahnya itu nyatuin cincin. Bentuk cincinnya juga kayak lumayan keren sih, jadi lumayan lah. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Taro. Lagi-lagi konsepnya beda banget, bentuknya beda banget sama Ultraman sebelumnya. Bentukannya tuh bintang, dan cara berubahnya juga agak unik ya. Maksudnya posenya itu. Ini mungkin lumayan lah, karena bentuknya keren. Lanjut ada Leo Ring. Ini alat berubahnya Ultraman Leo ya, dipakai sama Gen Otori. Lagi-lagi cincin, cuman bentuknya yang beda banget sama Ultraman-nya S. Sesuai nama Ultraman Leo, jadi ini bentukannya kayak singa gitu. Ini bentuknya keren banget sih. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Jonias. Bentuknya kayak bintang gitu, jadi biasa aja lah. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Ekti ya. Ya ini balik lagi kayak alat berubahnya Ultraman Mbak ya, cuman bentuknya lebih keren. Ini malah kayak roket gitu gak sih? Untuk zaman itu kayaknya ini bentuknya keren banget sih. Lanjut ada, loh ini apa anjir? Kok kayak batu gitu ya? Gue lupa ya ini alat berubah siapa. Cuman dari bentuknya ini biasa aja sih. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Great. Bentuknya kayak Illuminati anjir. Dari bentukannya sih ini lumayan sih. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Neos. Ini unik banget sih bentuknya. Kayak apa ya? Kayak belati gitu. Di tengahnya ada bulatan biru kehijauan. Dari bentuknya ini keren banget sih. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Zeus. Ya ini kocak banget asli. Ini satu-satunya Ultraman yang alat berubahnya unik banget ya. Sikat gigi anjir. Ya sesuai juga sih sama temanya Ultraman Zeus yang ngejaga kebersihan ya kan. Cuman biasa aja lah. Lanjut ada Spark Lens, alat berubahnya Ultraman 3. Wah, kalau dulu pas nonton Ultraman 3 pas kecil tuh ini keren banget asli. Bentukannya tuh kayak apa ya? Estetik jok, apalagi yang bagian sininya tuh pas berubah kan kebuka ya kan. Ininya tuh kayak armornya Ultraman 3. Ya jelas ini keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Kamila ya. Bentuknya hampir mirip sama Ultraman 3, cuman ini lebih ke kelihatan jahatnya ya. Masih keren banget sih. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Dyna. Ini juga agak unik ya. Di bawahnya itu ada mukanya Ultraman Dyna. Bentuknya kayak batu anjir. Kayak batu dikasih corakan mukanya Dyna. Cuman lumayan lah, gak yang keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Gaia, Esplendor. Esplendor ini dia pas berubah beda sama 3 dan Dyna yang ada yang gerakin. Maksudnya ada bagian yang gerak pas berubah ya. Karena Esplendor ini pas berubah cuman ngeluarin cahaya gitu. Bentuknya simple kayak dadanya Ultraman Gaia. Jadi lumayan lah. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Agul. Kalau gak salah namanya Agulator ya. Dia masih mirip-mirip sama Gaia. Di tengahnya itu kayak ada color timernya Agul ya. Cuman dia ada bagian yang gerak. Itu pas bagian atasnya itu bakalan kebuka. Dan menurutku ini lebih keren sih, keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Nice. Kalau kalian tahu ini isinya coklat anjir. Jadi dia berubahnya makan coklat ya. Ini sama kayak Ultraman Zeus biasanya. Lanjut ada Cosmo Plug, alat berubahnya Ultraman Cosmos. Ini balik lagi mirip kayak Ultraman Mbak ya, kayak stick gitu. Cuman di atasnya itu kayak ada apa ya, kayak mekar gitu. Mungkin lumayan lah. Lanjut ada Evil Thruster, alat berubahnya Ultraman Nexus. Asli pas dulu kecil nonton Ultraman Nexus, ini alat berubahnya keren banget. Mungkin yang terkeren waktu itu ya. Di tengahnya itu ada kayak tanda di dadanya Ultraman Nexus. Lupa aku namanya. Jelas ini keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Justice. Ini malah kayak bulu gitu ya. Di tengahnya ada color timer Ultraman Justice. Ini lumayan sih. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Neos. Bentukannya simple banget sih. Pas berubah juga gak ada bagian gerak, cuman ngeluarin cahaya doang ya. Ini lumayan lah. Lanjut ada alat berubahnya Dark Mephisto. Wah ini juga keren banget sih. Gak kalah sama Evil Thruster. Ini kelihatan banget
sisi darknya anjir. Bentukannya sih lebih ke tongkat ya, cuman kayak ditarik gitu pas berubah. Jelas ini keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Max. Yang unik tuh dia ini alat berubahnya pas berubah ditempelin ke tangan ya. Bentukannya juga keren banget, emas gitu warnanya. Jelas ini masuknya keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Mebius. Yang unik dari ini tuh dia langsung ditempel ke tangan ya. Ini tuh dikasih Ultraman Ken ke Mebius. Bentukannya keren banget, warna merah full ditambah sama warna emas. Jelas ini masuk ke keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Hikari. Ini juga temanya menarik banget ya. Jadi dia kayak pisau dimasukin gitu. Bentukannya sama warnanya, motifnya asli ini keren banget. Aku suka banget, keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Zero. Ya balik lagi ke Ultra Seven. Ya karena Zero itu anaknya Seven juga. Dia pakai kacamata untuk berubah. Cuman jelas bentukannya Zero ini udah lebih modern banget ya. Ini masuk ke keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Saga. Sebenarnya ini alat berubahnya Ultraman Zero ya, buat ngeluarin Zero Eye-nya. Cuman pas berubah jadi Saga, ini malah kebuka anjir, keren banget. Jelas ini masuk ke keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Ginga. Wah dulu pas ngeliat ini keren banget sih. Di tengahnya sama kayak alat berubah Dyna, ada mukanya Ginga ya. Dan di atasnya itu kebuka pas berubah. Jelas ini keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Victory. Bentukannya masih mirip-mirip sama Ginga, ada mukanya Victory juga, apalagi ini bentuknya kayak V ya, Victory. Jelas ini masuk ke keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ginga Victory. Ya kalau kalian ingat, ini alatnya sebenarnya pemberian dari Ultraman King ya. Dia nyimpan kekuatan dari Ultraman Heisei fase 1. Konsepnya menarik banget sih, cuman pas dipakai ini lebih ke apa ya, jam tangan, lumayan lah. Lanjut ada X Divisor, alat berubah Ultraman X. Sesuai namanya ya, ini Divisor kayak handphone gitu, lumayan lah. Lanjut ada Opring, alat berubah Ultraman Off. Zaman-zaman alat berubah Ultraman mulai gede ya, Opring ini kayaknya yang pertama deh alat berubah yang paling gede. Cuman ku suka banget sih konsepnya, kayak scan kartu gitu, keren banget. Lanjut ada Op Caliber. Ya ini dipakai Guy buat berubah jadi Op pas dia belum dapat Opringnya, lumayan lah. Lanjut ada Jet Riser, alat berubah Ultraman Jet. Bentukannya masih mirip-mirip sama Opring, bentuknya gede banget. Dia nge-scan kapsul ya, cuman menurutku agak ribet sih. Jadi lumayan lah. Lanjut ada, loh kok ada Zero Eye lagi? Oh enggak, ini versi yang di JIT ya. Bentuknya itu udah lebih gede ya. Kalau yang ini kan lebih ramping. Cuma kalau ditanya lebih suka yang mana, aku lebih suka yang ini sih. Keren banget lah. Lanjut ada Gyro, ini alat berubahnya Ultraman Roseran Blue. Masih sama kayak JIT Riser, bentuknya gede banget. Dia masukin kristal di tengah gitu ya. Lumayan lah. Lanjut ada alat berubahnya Op Black Dark Belt Rush. Dia masih mirip-mirip kayak Opring, karena ada hubungannya sama Amop juga ya. Bentuknya lumayan sih. Lanjut ada Grigio Gyro. Dari warnanya sama bentukannya sih hampir mirip, cuman ya versi Grigio ini ada warna orange-nya, dan menurutku ini keren banget sih. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Taiga. Taiga Spark ini sebenarnya lumayan sih ya, lumayan. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Tregear. Ya kacamata lagi, cuman asli ini kacamata paling keren sih. Tregear keren banget. Lanjut ada alat berubahnya Ultraman Raiga. Sebenarnya ini repaint dari Zero Eye yang digit ya. Warnanya itu jadi emas ditambah sama warna biru. Ini warnanya mewakili Raiga banget. Masuk ke keren banget. Lanjut ada Zed Riser, alat berubah Ultraman Zed. Ini bentukannya unik banget ya. Dia gimmicknya pakai metal, sekali pakai langsung 3 lagi berfusion. Menurutku lu keren banget sih. Soalnya bisa dipakai buat senjata juga. Lanjut ada God Spark Lens, ada 3 ya. Yang pertama ini yang normal, yang dibuat sama Akito. Dari gimmicknya aku suka banget, dari pistol bisa jadi alat berubah. Keren banget. Wah apalagi yang Black Spark Lens, ini juga keren banget. Terus ada Ancient Spark Lens. Nah kalau yang Ancient ini malah kelihatan kayak mainan anjir. Warnanya itu kayak gak natural, biasa aja. Lanjut ada Deflasher, alat berubah Ultraman Decker. Dia masih mirip kayak Life Flasher ya, cuman lebih ke bentuk versi modernnya lah. Dia pakai kartu, keren banget. Lanjut ada alat berubah Ultraman Blazar. Ya bentukannya lumayan gede juga, cuman nggak yang gede-gede banget sih. Sebenarnya bentuknya keren banget ya, cuman gimmicknya yang biasa aja. Meskipun itu tetap bentuknya keren banget.